Ya, dari ajang BWF World Tour Final 2018, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo takluk di tangan Li Jinwu Liu Yuchen. Selain menelan kekalahan pertama di fase grup, kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri rekor 8 kemenangan beruntun duo Minions atas pasangan Tiongkok tersebut. Ganda putra Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo gagal menundukkan wakil Tiongkok Li Yunhui Liu Yuchen pada pertandingan grup A hari kedua dalam ajang BWF World Tour Finals 2018 di Tiana Gymnasium Guangzhou, Tiongkok, Kamis malam. Pasangan nomor satu dunia ini harus bertarung selama 54 menit sebelum menyerah dari Li Liu dengan skor akhir 18-21 dan 22-24. Selain menelan kekalahan pertama di fase grup, kekalahan ini sekaligus mengakhiri rekor 8 kemenangan beruntun Marcus Kevin atas Li Liu. Kini Li Junhui Liu Yuchen telah mengemas 2 kemenangan dan memastikan tiket lolos ke semifinal. Sementara Kevin Marcus wajib menang saat menjalani pertandingan terakhir grup A melawan wakil Tiongkok lainnya, Han Cheng Kai Zhou Haodong, pada Jumat.